Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya SK Bonsai. Baiklah teman-teman semua, di hadapan Anda sekalian ada bahan bonsai sancang yang baru saja saya cabut. Dan ini penampakannya. Jadi di video kali ini saya akan coba sedikit berbagi cara tanamnya saja. Dan ini media sudah saya siapkan. Media tanah biasa, karena ini masih baru tanam, jadi belum ada pupuk apa segala macamnya. Ini cuman pupuk, cuman tanah doang biar dia lebih alami pertumbuhannya. Kita langsung saja teman-teman ya, kita tanam. Tanam seperti ini saja teman-teman. Untuk awal yang tinggal sel tumbuh dulu bahan ini, sementara yang tinggal sel bisa tumbuh normal, gak perlu pupuk atau sejenisnya dulu. Teman-teman, sangat simpel sekali cara tanamnya. Jadi bahan sancang ini sudah saya tanam kurang lebih 1 tahun, sekitar dari batang lidi, 1 lidi. Jadi sekarang ini kurang lebih sejempol, hampir sejempol kaki sudah kelihatan lumayan. Kalau untuk dibilang bagus juga belum, itu proses yang lama lagi untuk menjadikan bahan bonsai ini menjadi bagus. Jadi cuma itu saja yang bisa saya tampilkan, yang bisa saya suguhkan kepada kalian semua. Semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.